sukses di dunia, yaitu kita harus mempunyai skill atau kemandirian. Dengan kita mempunyai kemandirian, maka kita tidak akan mentergantungkan diri kita pada orang lain. Dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun kalan alannas. Dan janganlah kamu sekalian menggantungkan diri pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabatuhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah di dunia tentunya mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab yang harus kita jalankan. Agar kita sebagai manusia bisa sukses melaksanakan tanggung jawab kita, sukses di dalam menjalankan kewajiban kita, maka di sini saya akan menjelaskan 3 kunci sukses keberhasilan kita hidup di dunia. Yang pertama, agar kita sukses hidup di dunia, kita harus memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh telah ada contoh yang baik bagi kamu sekalian di dalam Rasul, khususnya bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, dan orang-orang yang mengharapkan beriman, percaya dengan hari akhir. Dengan kita mempunyai akhlakul karimah, maka kita akan bisa diterima oleh masyarakat dimanapun kita berada. Dan kita akan bisa bermasyarakat, bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, kunci agar kita sukses di dunia adalah kita harus memiliki ilmu dan kefaqihan di dalam agama. Dengan kita mempunyai ilmu dan kefaqihan agama, maka kita akan terhindar dari segala pengaruh yang nantinya akan merusak diri kita, anak kita, keluarga kita, dan segalanya. Seorang sahabat Ali bin Abi Thalib juga telah memberikan peringatan pada kita. Sebagaimana beliau ucapkan, "Man arada dunya fa'ale bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'ale bil ilmi, wa man arada huma fa'ale bil ilmi." Barang siapa yang mengharapkan sukses di dunianya, maka dia mempunyai ilmu. Barang siapa yang mengharapkan sukses akhiratnya, maka dia supaya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan sukses di dua-duanya, maka dia supaya mempunyai ilmu kedua-duanya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Khuyyira Sulaimanu bainal mal wal mulk wal ilm, fakhtarul ilm fa'util mal wal mulka li ikhtiyarihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman sendiri pernah disuruh memilih oleh Allah di antara 3 hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman disuruh memilih ilmu. Kemudian disuruh memilih harta. Kemudian yang ketiga disuruh memilih kerajaan.
maka Nabi Sulaiman lebih memilih pada ilmu, karena ternyata dengan mempunyai ilmu, Nabi Sulaiman bisa memiliki harta, mengendalikan harta, dan mempunyai tahta kerajaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan supaya bisa mempunyai ilmu dunia, sebagai bekal kita mengarungi dunia, dan kita supaya mempunyai ilmu agama untuk keselamatan kita nanti setelah kita wafat. Kemudian yang ketiga, kunci agar kita sukses di dunia, yaitu kita harus mempunyai skill atau kemandirian. Dengan kita mempunyai kemandirian, maka kita tidak akan mentergantungkan diri kita pada orang lain. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun kalan alannas. Dan janganlah kamu sekalian menggantungkan diri pada orang lain. Demikianlah tausiah pada sore hari ini. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.